Halo, tes mic, tes mic, tes mic. 3, 2, 1. Vlogging time on. Sekali lagi. Okay, so, guys, nama saya Adrian Low. Hari ini nak continue dengan channel baru saya lah, iaitu Adrian Low Studio dekat YouTube, second account lah. Adrian nak ambil ni. Okay, hari ini punya cerita. Ni bukan lah, ni letak dulu. Ni, aku nak ambil ni, P-tuning. Okay, sebab hari tu dah pergi tukar R8 punya coil. Cewa, coil baru. So sekarang ni aku nak ambil dia pi tuning lah. So jangan buang masa, kita pi dulu lah. Hey, Sungai Petani ni in and out pun tak ada smart tag. Kena pakai kacang tu. Aduh. Harap-harap satu hari nanti aku boleh collab dengan Pekin ataupun SR Super Rocket. Kalau boleh lah, sebab aku dengan mereka actually tak close sangat. Aku pun segan. Segan. So sekarang kita test run sekali lagi. Nak confirm tengok. Test maybe satu run, dua run lah. Baru kita send bagi KL, bagi member tuner I adjust dia punya setting. So guys, finally dah siap. So apa yang penting lah, aku explain sekali lagi. First thing, kalau korang nak naik stage 2 kan, untuk tuning kereta korang, first thing korang kena ada intake. Intake apa-apa pun boleh lah, tetapi apa yang aku pakai, Max Racing. Yang kedua adalah ni, ini adalah blow off. Aku pakai Turbo Smart. Downpipe penting, sekali satu set piping dengan exhaust. Okay, lepas tu last sekali, yang ini penting lah, ini plug coil R8 dengan adapter sekali. 205 tok pun naik 30.69. Yang ini yang kita nak ni, yang power ni naik, tok juga naik.